Paket obat isolasi mandiri untuk pasien COVID-19 mulai didistribusikan petugas gabungan TNI, Polri, Puskesmas, dan aparat kelurahan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Selain paket obat, petugas juga memberikan sembako untuk membantu warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Petugas menyerahkan paket obat isolasi mandiri kepada warga yang terpapar, serta sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan menjaga jarak, petugas dari puskesmas terlebih dahulu menanyakan kondisi pasien dan menjelaskan paket obat yang diberikan agar tidak salah konsumsi. Sejumlah vitamin juga diberikan untuk mempercepat penyembuhan pasien. Di Kelurahan Sukmajaya terdapat 300 warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Diharapkan dengan paket bantuan tersebut, warga yang tengah menjalani isolasi mandiri dapat segera pulih kembali. Nanti biar diambil sendiri. Ya. Nanti, opa.